di Danau Semayang bersama teman-teman dari Samarinda. Lumayan sih untuk hari ini ada 8 orang, tapi semangatnya asik ya kan. Semua keceriaan ada. Apalagi ada ibu ini satu ini. Dan sekarang akhirnya kita sampai juga di daratan Danau Semayang. Nah, untuk kali ini memang Danau Semayang sedang surut-surutnya. Jadi, yang biasanya kita lihat hamparan itu semuanya serba sungai. Kali ini kita sudah bisa lihat rumput-rumputan. Yang pastinya untuk hari ini, thank you banget buat Save the Mahakam Dolphin, Mahakam Explore. Enjoy in Danau Semayang! Dan temunya pesumain. Oke, jadi pengennya tempat. Akhirnya kita sampai juga di Muara Muntai. Lumayan waktu yang kita habiskan dari Kota Bangun tadi sekitar 1 jam lebih. Sekarang waktunya disemprot dulu. Papar, banyak banget tuh daftar menu. Yang jelas juga kita siang hari ini begitu bahagia. 3 kelompok pesut sudah kita temukan. Dari Kota Bangun, baru juga meninggalkan Kota Bangun, sudah ketemu satu kelompok. Terus tadi di daerah mana gitu satu kelompok, dan Murawis, terakhir di Muara Murawis. Ya Muarawis ya, ketemu satu kelompok. Terus terakhir tadi di Kota Bangun ketemu juga satu kelompok. Setelah ini kita mau melanjutkan, semoga ketemu dengan beberapa kelompok pesut lainnya. Thank you buat Chef the Mahakam Dolphin, semangat buat semua teman-teman untuk siang hari ini. Akhirnya sampai juga di, bukan di Desa Batuk sih, cuman dekat dari Desa Batuk. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi juga mungkin kalau kita kesini, kita bisa lihat kayak peternakan sapi. Tapi lucunya sapi-sapi di sini dilepas dan juga udah jinak. Tuh banyak banget di sana. Thank you.
selesai juga perjalanan trip kita untuk hari ini di trip ke-19 Sabda Mahakam Dolphin. Dari start Kota Bangun, Muara Wis, terus juga sampai ke Batuk, kita sudah menemukan 4 kelompok pesut. Dan kurang lebih total pesut yang kita lihat itu sekitar 9-11 ekor. Semoga trip ke-20 bakal lebih keren dan menemukan pesut-pesut terbaru sehingga menambah populasi mereka. Semangat buat teman-teman Sabda Mahakam Dolphin. Kita ketemu untuk ke trip 20. Dadah! Menuju balik ke Kota Tenggarong dan juga Kota Samarinda, kita singgah sebentar untuk dinner dulu di Kilo 40 Senoni. Jadi gimana Pak John untuk hari ini trip kita? Sukses. Mbak Muti yang baru pertama kali? Amazing banget. Mas Mulia? Sangat bermakna. Jadi gimana nih untuk trip ke-19, kalau ada trip ke-20 mau ikutan nggak? Insya Allah. Trip ke-20, ada 20 pesut kan? Pokoknya kita sukses. Sekarang saatnya kita makan lagi. Kebetulan Pak Inaf yang mau traktir kita. Sukses. Makasih. Ya, kesan-kesannya Mas. Awalnya saya mengira pesut itu adalah binos. Ketika saya melihat sendiri dengan mata kepala saya hari ini, bahkan sampai ada 4 kelompok, itu luar biasa. Dan saya memberikan pesan kepada seluruh masyarakat yang terlibat langsung pada alam untuk bisa menjaga kesehatan alam agar mahakam bisa tumbuh dan berkembang pada habitatnya dan populasi. Kurang lebih hampir 20 ekor yang berhasil ditemukan di lapangan. Ternyata memang untuk lanjutannya mudah-mudahan aja tetap lestari, selalu lestari dan lestari. Thank you.